Welcome back to the Fabri Sport Channel. Sekarang kita mendapat memulai episode ke-9 dari Entah Frankfurt Karen Mode kita di SM19. Dan wow, kita ada tawaran ada di Fulham. Reject lah. Kita udah komitmen di tiga musim di sini. Dan ya, kita dapat email chairman kita mendapatkan apa namanya tuh memuji keberusahaan kita untuk reject kita di Fulham. Nah, kita lihat Leipzig menang 2-1 lawan Stuttgart di Bundesliga. Itu mungkin satu pertandingan terakhir di pekan ke-13. Dan kita advance terus beberapa hari. Lalu kita mulai lagi ada Nürnberg lawan Freiburg. Paderborn lawan Polri di second Bundesliga. Dan hasilnya ya, 1-1 Nürnberg lawan Freiburg. Man, kita gak sabar tuh next match ini lawan Augsburg. Kita terus advance. Belum ada apa-apa, men. Belum ada kejadian apapun. Kita lagi advance beberapa hari. Wow, ada question for the media. Tapi jadi ya, Frankfurt lawan Augsburg di kanan kita di Commerzbank Arena. Ada Fimbor Nason di sana. Ada G. Ada Kedira. Siapa itu? Ada Phil Max. Ada Griffith di sana. Ini dia question for media. Kita yakin kita akan menang. I think it's a game we should win. So I'm expected you to do just that. Kita pilih itu, teman-teman. Kita harus menang soalnya di pertandingan ini. Karena kita udah ada di posisi ke-6. Ini dia kita mulai training dulu sebelum kita advance. Roll. Naik ke 54. ACW naik juga finishingnya. Ya, mau pemainnya baru mau pensiun. Jovic 50 sudah passingnya bagus. Dan ya, Fernandes tacklingnya 66. Hauser naik strength sama work rate-nya naik. Jonathan de Guzman naik pace-nya dia. Bagus. Lalu kita akan, ya, ini dia news report. Kita confident, mood kita confident sekali, yakin dengan pertandingan ini. Nah, ini kita advance. Dan ini dia pertandingan lainnya, Stuttgart lawan Munchen. Udah Bremen lawan Mönchengladbach. Schalke lawan Leipzig. Dortmund lawan Leverkusen. Pertandingan yang bareng bermain sama kita. Ini dia starting line up. Kita harus sedikit adjusting karena kita akan main di Europa League. Pertanyaan yang juga tidak kalah penting dari sini. Marco Rus kita sedarkan starter mengalihkan Hasebe. Marco Rus Hasebe. Dan kita akan gantikan role-nya sebagai stopper. Haller masuk berkali Jovic. Haller semenjak, walaupun ratingnya lebih tinggi daripada Jovic, tapi dia striker kedua. Striker kedua kita. Masih kita bingung-bingung mencari formasi. Ya, ini kayaknya sekitar Klopp. Dan ya, kita kekurangan gelandang. Gelsa Fernandez kita masukkan. Lumayan terus kena cedera. Dan ya, ini dia. Mereka 4-2-3-1. Dan kita akan memulai pertandingan di sana. Ada Moravec, Cordova sama Richard, Teigel, ada staff ini di sana. Dan ya, cuaca bersalju di Jerman, di kandang kita, Commerzbank Arena. Dan kick off, babak pertama sudah dimulai. Terus straight umpan. Lupa kita lihat apa-apa, teman-teman. Umpan lagi G, Yellow Street, pasti ke Bimbo Nason. Ada Ku, ditangkap sama Trap. Kiper yang menjadi kiper utama kita di pertandingan ini. Nanti kalau kita posisinya sudah aman, kita akan mainkan roll through. Belum ada kejadian apa-apa di 10 menit awal. Belum ada kejadian.
Masih 15 menit awal belum lagi ada apa-apa. Oh, kita lihat Willems. Willems sih. Lalu sama Dams tuh. Umpan ke Halaran masuk. 1-0 Frankfurt. Di menit ke-15. Dan ke-16 masuk tuh. Le gol dari Sebastian Haller. Striker dari Prancis kita. Good job, Frank Frankfurt. Good job. 1-0. Ini mesti gila sih kalau kita bisa menang. Masih Tore. Masih ke Lucas Toro. Lucas Toro lagi. Oh, pelanggaran. Toro melanggar Q. Di menit ke-24. 1 kuning buat Toro. Masih Toro. Gua kita dapat abun. Schmidt. Ada Gero Stritch. Oh, pelanggaran. Kita bengkel melakukan pelanggaran pada pemain Osberg dan kartu kuning buat kita Stenger. Masih 1-0 buat Frankfurt. Oh my god. Masih menit ke-40. Coba lagi jangan apa-apa teman-teman ya. Masih ke-44. Corner kick buat Augsburg. Jawa Street. Masih rekam. Astaga. Ini kita kebobolan, Pak, Pak. Masa kita mau drop point, men? Naka mau kalian pakai malam. Jangan lupa stand by sana dan half time whistle. Skor sementara 1-1. Wah, kebobolan dalam set piece bahaya. Dan kita langsung akan berkaca langsung. Luka Jovic masih makan Haller. Ante Rebic masuk. Rode masuk menggantikan. Siapa lupa aku. Dan ya, waktu Rode dimulai. Malu-malu kejadian apa-apa teman-teman ya. Di Guzman. Masih ke Toure. Toure. Umpan lagi. Jovic! Gol! Gol kedua buat Luka Jovic. Dan mencetak gol yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat krusial bagi Frankfurt. 2-1. Good job. Menit ke-57 soalnya teman-teman. Jovic. Langsung over the top yang bagus kali di kota. Jadi kota. Masih Gonzalo Fernandes tapi tipis sekali di sisi kanannya gawangnya Drifter. Nah, mereka mengganti apa main? Morafek masuk mengerikan G. Dan skor masih 2-1. Lora kita tidak apa-apa, beri ke 28. Gila. Ini kita bisa menang 2-1 bagus sih. Tujuh puluh tujuh menit. Tidak ada kita dalam apapun. Masih menit ke-80. 10 menit terakhir. 5 menit terakhir. Ya, kita hampir menuju ke 90 teman-teman. Langsung lewat Rowin. Langsung. Jovic dan Fulton Wiesel. Bagus, bagus. Kita menang 2-1, men. Try positif kembali lagi kah ke tim kita. Oh my God. Dan ya, Luka Jovic jadi penyelamat. Baru masuk dan langsung mencetak gol di menit ke-53 babak kedua. Ya, statsnya 68% berbanding 32. Shot 11 banding 9. Dan ya, kita menang, men. Dan ya, pertanyaan lainnya. Stuttgart 2-2 lawan Munchen. Hertha Berlin 5-2 lawan Nürnberg. Perjalanan masih panjang ini di Bundesliga. Dan ini dia pertandingan yang sangat-sangat penting ini.
langsung skip saja, skip day, advance to the next day. Saber Sword Frog, ada Horror of Dust Bug. Tanya, Freiburg menang 2-2 lawan Dusseldorf. Nah, Wolfsburg 3-1 lawan Hanover. Kita langsung mulai saja, langsung kita skip next match. Ini dia. Tiga liga saja yang ada di Jerman untuk pertandingan ini. Meppen lawan Karlsruhe FC. Nah, skor 3-0 buat Meppen dan... Apa ini? Oh, ada telepon. Ya, kita... ada sedikit gangguan, teman-teman. Sorry ya, ada sedikit gangguan. Lalu... kita continue saja to next game. Kita akan menuju ke Europa League. Dari siapa lagi Champions League? Liverpool, Real Madrid, Dortmund lawan Pleasant, Hotspur lawan Hoffenheim, Munchen City, Ajax Monaco, Sparta Moskow Porto. Dan ini dia Midtjylland lawan Sudet. Pertandingan penting di grup kita. Kalau ini seri atau Zurich menang, kita kemungkinan lolos lebih gede. Dan ini dia hasilnya. Madrid 3-1 menang lawan Liverpool. Dortmund menang 4-0. Puncal menang 4-0 lawan City. Gak nyangka. Dan ini dia Midtjylland menang dong. Lawan Zurich 3-0. Nah ini pertandingan must win. Buat kita. Kayaknya must win deh. Kita cek dulu klasemennya, ini klasemen kita nomor 6 di Bundesliga. Dan kita lihat nomor Europa League dan ya, must win ini. Kita 8 poin dan Midtjylland 7 poin. Kalau kita menang lawan Burnley, kemungkinan besar kita lolos. Tanpa mempeduli kaptennya Midtjylland di pertandingan terakhir Europa League. Kalau kita menang, kalau kita seri itu kalah, hidup mati di pertandingannya lawan Midtjylland di pekan ke-6. Wow, ada youth promotion. Apa ini? Ada pemain baru dari youth academy. Namanya Christoph Geyer. Pemain asal Jerman. Pemain berusia 20 tahun. Kita coba cek dulu di youth academy kita. Kita fasilitas kita ke youth squad. Nanya Christoph Geyer namanya. Shooting 20, passing 25. Banyak stasnya dia. Beres tes ya. Aggression 60, pace 52, stamina 60, work rate 60, concentration 52, marking tackling 24. Tapi bisa berkembang sih. Dia bisa main ke di defensive mid, right mid, attacking midfielder left. Pemain serba bisa tak bilangin teman-teman ya. Christoph Geyer, ingat namanya itu ya. Dengan market value $261.000. Murah sih kita bilang. Nah kita akan langsung skip day. Ya ada super bundle. Nah ini dia. Frankfurt lawan Burnley. Frankfurt what? Seriusan 20 gol. Lautaro 5 gol 9 assist. Burnley 3 gol 2 assist. Gila sih. Seriusan 20 gol. Ya ampun. Kita akan coba stats-nya nanti. Dan pertengahan musim sudah beda 20 gol itu nggak sehat pak, asli. Mah kayaknya kita plus cek Liga Inggris deh. Kita lihat ke Premier League. Burnley rada di posisi ke-12 di liga mereka. 5 kali menang, 4 kali imbang, 5 kali kalah. 19 poin. Beatable sih, beatable. Dan top score Aubameyang 11 gol. Dan terlihat Toni Chris Wood 7 gol. Kita stats ya dia 23 main 20 gol, gila. Ini kenapa sisa golnya lagi 13 kemana pak? Gila, striker dari papan tengah aja bisa dari bisa nyetak 20 gol. Aduh, nggak normal ini. Nah, ya kita sudah sampai di pertandingan ini. MU lawan PSV.
Barcelona lawan Celta Donetsk, PSG lawan Schalke. Ini dia kayak kita langsung pakai squad kita, squad utama. Jovic, Rodo sama Rebic langsung masuk bagi starting line up. Sama Kondo Hasibe juga. Terima kasih Jovic. Gila ini. Wow. Bahaya nih. Wiswo ya satu golnya kelar sudah. Dan kita lihat Bela Costa. Kita pindahkan lu ke super sub. Ini dia pas ketika Johan di sana, Nick Pope di sana. Ada Vidra di sana. Ada Barnes, ada Ward. Dan maka pertanyaannya satu. Ini dia Commerzbank Arena di kota Frankfurt. Dan kick off sudah dimulai. Hendrik. Terakhir direbut Andre Rebic. Robot bola dari Chris Wood. Pemain yang sudah agak normal 20 gol di setengah paruh musim. Bahkan paruh musim belum selesai pak. Ini dia kita pas 9 poin kalau dikasih seri di pertandingan ini. Dan maka dari hidup mati tanya lebih jelek. Wow. Gimana kita apa-apa di 17 menit pertama. Babak pertama ini. Ini ke-20. Belum ada kejadian apa-apa. Menit ke-25. Belum ada kejadian apa-apa. Masih pertanian berkepan sama sini saja. Menit 30, belum ada kejadian apa-apa. Ini gak ada kejadian apa-apa atau gimana nih, Pak? Ya ampun, gak ada penyerang penting kah? Akhir babak pertama mau mencapai akhir 40 menit. Ya ampun. Brady. Lokal lepar ke dalam. Brady lokal lepar ke dalam dan half time whistle. 0-0. Menutup babak pertama. Kita ada kejadian penting di babak pertama teman-teman ya. Dan kita akan mencoba untuk ada sedikit dan babak kedua sudah dimulai. Turunlah sebuah bola. Apakah akan seperti ini lagi di babak kedua? Kita tidak tahu. Masih ke 51. Masih ke 56. Sudah dikeluar masuk ke Pansen. Pemain dari Iceland ya. Ke 60 Warman. Belum ada yang apapun terjadi di sini. Kita akan kasih cek adjustment ini. Kita akan kasih adjustment coba berkata pemain kah? Iya. Karmansen keluar masuk Bans. Berkata pemain lagi tadi. Karmansen kayaknya baru masuk tadi. Dan ya kita kasih cek adjustment. Semoga adjustment ini kita bisa dah 3 poin. Lacosta masukkan Torre. Sama Abraham masukkan Hasebe. Dua pemain yang kita masukin. Kita masukin itu kita mau masukin pemain siapa? Kita nggak punya stok gelandang kah? Iya gila, tak punya gelandang kita. Alar semua pemain dari back tengah sama gelandang sama penyerang saja. Ini kita kekurangan gelandang sebenarnya teman-teman. Patencia kita masih tertinggal rela sih. Karena kita butuh gol di ini. Ya, dua saja kayaknya tuh pertandingan ini. Masih Bismarck Torre keluar. Masuk Abraham sama Da Costa. Oh my god. Di 75 sekarang. Roda. Passing. Luka Jovic. Luka Jovic. Passing ke Masya Roda. Masya Roda masuk. Masuk. 1-0 Frankfurt. Gol Masya Roda. Oh my god. Bisa menang kita ini.
Gol. Kata Rebek. Umpan langsung kata Rebek. Pasti lagi. Rodo langsung tersep. Rodo. Oh my god. Ditangkap sama Nick Pop. 10 menit terakhir teman-teman. Come on Frankfurt, come on. Rodo. Pasti Rodo. Pasti. Ayo, oh pelanggaran. Kok lengkap pelanggaran atas Toro. Kartu kuning. Rodo, come on. Come on. Kacinovic. Come on, Toro. Toro, selesaikan pertandingan ini. Ditapis sama Pop. 1-0 masih. 3 menit terakhir, come on. Menit akhir, injury time. Dan full time whistle, yes. Yes, 1-0 kita menang. Oh my god. Ini kita lolos kah? Coba kita lolos deh, semoga kita lolos. Nah, kita claim aja, kayaknya kita claim deh. Coba aja poin dengan nonton show video, ya. Ada iklan, ada iklan. Oh my god, menang men. Kita bisa menang, gila. Good job Frankfurt, good job. Dan ya, 50 major point. Sekarang kita taruh iklan tadi double major point. Tadi dia statsnya 72 banding 28. Kita ranger dari man of the match dengan rating 9. Tanpa gol, tanpa assist. Dan kita akan lihat konfirmasinya sekarang. Kita dapat manager level 3. Dapatkan 5 club point untuk mengembangkan stadion kita. Di hasil lain, 5-0 AS Roma. Schalke menang lawan PSG 5-0. Bah, ada apa nih PSG? Barca kalah 1-0 lawan Shakhtar. Bah, ini PSG. Ada nggak beres ini? 5-0 kalah. Di kandang mereka sendiri, gila. Di Park the Princess. Dan ya, episode selanjutnya kita akan menghadapi Werder Bremen di Weser Stadion. Di kandangnya mereka di Werder Bremen. Nah, kita akan menamakan 5 club point dulu. Men, kalian kan bisa menang, gila. Kita nambah di positioning. Biasa unclock positioning drill. Sama kita akan upgrade beberapa aspek di Stadion Academy. Kita upgrade buat yang perlu diupgrade di akademi kayaknya. Lalu ya, tak ada kayaknya karena di 5 tidak cukup. Kita perlu club point besar untuk upgrade di akademi. Kita perlu 1 aja sih. Hampir 1. Tinggal 2 kita manfaatkan ke scouting network. Kita bisa upgrade multiple squad type. Kita ambil 1 club point dan kita bisa nambah di staff. Dan bisa kita nambah banyak staff extra scouting. The scouting cap increase. Butuh lagi 2 lagi. Dan sekarang kita akan ke competition. Baik, kita akan lihat schedule untuk pertandingan selanjutnya. Kita akan melawan Bremen, Leverkusen, dan Midtjylland. Kayaknya Midtjylland itu kayaknya kita main formalitas saja karena kita lolos. Nah, kita lihat competition. Dan ya, di Bundesliga kita nomor 6 dengan 25 poin. Dan untuk Europa League kita akan lihat dulu. Ya, ini dia Europa League. Dan ya, kita nomor 1 cuy.
peringkat pertama dan sisa 4 angka dengan satu pertandingan sisa. Dan ya, kita sudah pasti lolos ke babak selanjutnya. Selamat buat Frankfurt, selamat buat kita. Dan itu aja sih untuk episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, episode ke-10. Dan bakal sangat-sangat seru episode itu. Aku jamin itu. Oke, okay, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and see you in the next episode and next video. Bye, guys!